Jauh, tapi jauh naik bus ekspres, naik ETS. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Musa. Naik bus kan, bus rombongan nak pergi ke Padang Besar. Dan haknya ni, seronok PMJ ni. Tak, siapa tak pernah pergi, dia kata pergi pergi ke Ipoh lagi syok daripada dia pergi hanya itu. Tak nak pergi. Kalau dah pergi, baru teringat-ingat makan di pasar petang, pasar terapung Pulau Ngai. Makanan halal semua ada. Yang kita tak jumpa sini pun ada. Tapi halal sebab yang menjualnya orang, orang Melayu Muslim. Kita nak dengar ni bang. Kena pula sahabat kita Fakrul Nizam pun ada. Kalau kamu muda, baca doa je. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perjalanan musafir kita akan selamat dari mula sampai ke akhir. Wallahualam. Baik, itu perkara 3.1. 3.2, membasuh dua belah tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum masukkannya ke dalam bekas air. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dan Abdullah bin Zaid bin Radhiyallahu anhu. Bersedia Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu waqad su'ila an wudu'i Nabi SAW, dan semuanya ditanya, Abdullah bin ditanya tentang wuduk Nabi SAW. Fada'a bitawrin min ma. Kemudian dia meminta air dalam bekas tembaga. Fatawadda'a lahum wudu'a Nabi SAW. Maka dia menunjuk berwuduk untuk menunjukkan cara Nabi SAW berwuduk. Fa'akfaha ala yadihi minat tawri. Dia menuangkan air berbekas tersebut dan memasuk tangan. Fa'wasala yadaihi talatan. Dan memasuk tangannya sebanyak 3 kali. Kita ambil wuduk tepi tu kan. Buka, masuk tangan dulu. 3 kali. Disunatkan. Disunatkan. Supaya tangan kita, kenapa tangan kita kita basuh? Kerana kita niatkan tangan kita itu sebagai penyampai air kepada anggota anggota mulut. Itu sebabnya. Barasala yadaihi talatum ma'adakala yadahu bin ina. Sebenarnya barulah dia memasukkan tangannya ke dalam bekas tersebut. Jadi sunat kita memasuk tangan kedua belakangan kita sebanyak 3 kali sebelum kita mula berwuduk. Yang mengikut perbuatan Abdullah bin Zaid tadi. Sama ada kita menggunakan pancuran air atau kita berwuduk dari bekas kayu ke, cebok ke, baldi ke, timba ke. Jadi kita basuh dulu kedua belakangan kita, disunatkan sebelum kita nak berwuduk. Wallahualam. Kemudian 3.3, bersuci. Hari berdasarkan hadis Nabi SAW dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, daripada Nabi SAW qala, bagi dia telah bersabda, laula an ashqa ala ummati, kalaulah tidak kerana mengubarkan umatku, la amartahu bisiwaki ma'a kulli salat, aku akan perintahkan mereka bersuci pada setiap kali berwudu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang saya baca awal buat tadi, inda kulli salat. Sekiranya tak mengubahkan umat tu, saya aku suruh mereka, aku perintahkan mereka, aku wajibkan mereka bersiwak setiap kali nak mengerjakan semayang. Hadis yang itu adalah hadis hasan. Yang dibaca, kita baca ni hadis sahih. Jadi dua-dua boleh pakai tak? Boleh. Dua-dua terpakai dengan sendirinya, kerana hadis yang pertama kita baca awal tadi disokong oleh hadis yang kita baca yang baru yang saat-saat ini, dia jadi hadis sahih riwayat. Naik darjah ni. Jadi hadis sahih. Itu dia. Jadi ini cerita sikit tentang ilmu hadis lah. Apa yang kita nak sentuh sini ialah ulama mengistimbatkan, ulama mazhab Syafi'i mengistimbatkan ataupun berpendapat bahawa hadis ini menjadi dalil sunatnya bersugi sebelum
kita mengenai berwuduk ataupun mengerjakan sembahyang. Ah, betul lah tengok setengah orang kan. Kayu suki ada yang dalam paket lubah. Nak sembahyang tu, kayu suki betul lah. Kayu suki yang betul ni, kita kami murah ada orang jual kayu suki kan. Ha, kayu suki tu. Ha, dia bawa. Sebab nak bersihkan celah-celah gigi mungkin lah. Kan, ada celah-celah gigi kita, ada petek gigi tu. Ha, itu gunanya bersugi tu. Ada pula yang membawa brus gigi kecil dan ubat gigi kecil. Dia faham brus gigi itu brus gigi. Walaupun ubat gigi itu bukan di, ada bahan siwak, ada ubat gigi. Dan kita pernah jumpa tu. Bahan ubat gigi itu ialah ekstrak daripada kayu siwak. Jadi kita tanya, sama tak pengilatnya dengan menggunakan siwak? Ada yang menyatakan sama. Sebab ubat gigi itu walaupun dia ubat gigi, tapi dalam ubat gigi itu bahannya salah satunya ialah kayu ekstrak kayu siwak. Jadi dapat pahala siwak itu. Ada setengah-setengah ulama menyatakan itu. Tapi yang saat teteh dia yang betul-betul tersurat dia pakai kayu siwak betul tu. Masuk celah. Yang baik sekali basuh dulu kayu siwak tu. Baru masuk dalam celah. Celah pakai. Kita pakai macam tu teknik melekat kat kayu siwak kan. Kalau kita masukkan dalam celah poket kita, adakah tak mustahil teknik itu akan melekat di poket baju kita? Ya, akan ada kemungkinan. Jadi selepas itu basuhlah. Ya. Basuh kayu siwak tu bersih. Lepas tu masuk celah poket kan. Kalau main menggunakan kayu siwak lah. Wallahualam. Maksud perintah dalam hadis tersebut ialah perintah wajib. Namun hadis ini menunjukkan bahawa bersugi adalah sunat mu'akkad sahaja. Ini dia. Sebab Nabi menggunakan perkataan laula an asyqa. Sekiranya tak membebankan. Jadi sekiranya tak membebankan itu menjadi dia panggil qarinah. Tanda yang menunjukkan bersugi itu sunat. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. 3.4 dan 3.5, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Ini berdasarkan sebuah hadis yang Abu Zaid SAW yang lalu yang kita baca tadi tu. Tentang dia beruduk cara Nabi tu. Wa matmadah, dia berkumur-kumur. Ini sunat. Berkumur-kumur. Wastani syafah, dan masukkan air ke dalam hidung. Masuk air ke hidung. Sedut kan? Dan ada hadis yang menerangkan, sebenarnya waktu kita tidur, syaitan bergantung-gantung di rongga, dia rongga hidung kita. Bila masukkan air dalam rongga hidung tu, syaitan ni akan keluar sekali dengan air tu. Masuk kita keluar kembali kan? Syaitan keluar dengan air tu. Ada hadis tu. Pun itu, kalau mengikut hadis Abdullah bin Zaid, itulah perbuatan Nabi SAW. Wastan taro talata ghorbatin, sebanyak 3 kali dan mengeluarkannya. Dia dah masuk, dah sedut tu, keluar balik 3 kali. Supaya lubang hidung kita bersih. Wallahualam. Perbuatan itu pada ulama Mazhab Syafi'i adalah sunat, bukan rukun. Sebab yang rukun yang adalah ayat Quran tu yang kita baca mula-mula tadi. Lain daripada itu semuanya bukan rukun, bukan wajib, adalah sunat. Tapi bila Nabi SAW buat, maka itu adalah perbuatan untuk Nabi SAW. Eloklah kita ikut, eloklah kita amalkan. Kemudian perkara 3.6, menyelati janggut yang tebal. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW, bahawa Nabi SAW kana idza tawaddaa, apabila baginda SAW berwuduk, akhadha kaffan min ma'in, Nabi SAW mengambil air, mengambil secendok air dengan tapak tangan.
di ILO